Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu enggak kenal Allah, bahkan enggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok, enggak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk, kalau makhluk butuh khalik, paham ya? Alam ini sudah akibat musabab, kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabibul sebab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib apa, atau wujud superior atau wujud super, kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab, yaitu harus ada wujud yang superior, kita nambahi wajibil. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah.